Pemerintah Kota Bandung telah mengadakan vaksinasi COVID-19 untuk warga kelompok lanjut usia. Vaksinasi tersebut telah diadakan sejak 4 Juli 2021 dan akan berlangsung hingga 13 Juli 2021. Pemberian vaksin akan diadakan di kantor Polsek sekitar wilayah hukum Polrestabes Bandung. Meskipun demikian, warga non-lansia diizinkan untuk mengikuti vaksinasi di wilayah tersebut dengan syarat membawa 2 orang lansia saat melakukan vaksinasi. Ada 28 kantor Polsek di Kota Bandung yang akan berfungsi sebagai tempat vaksinasi. Dari 28 tempat tersebut ada 2 lokasi yang telah melaksanakan vaksinasi. Pendaftaran vaksinasi bisa dilakukan di Polsek atau Puskesmas terdekat dengan membawa fotokopi KTP dan KTP asli. Berikut jadwal vaksinasi di Kota Bandung.